Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, Bun. Kali ini Abi lagi kedatangan yang kerja ke rumah Abi ya. Dan sekalian Abi main sama cucunya Abi juga, sama Dafa, lagi ngajarin Dafa untuk belajar. Jadi di rumah lagi ada dia lagi nggak ke sawah, jadi di rumah aja nemenin cucu ngajarin Dafa untuk belajar ya. Ini si kecil ganteng. Ini lagunya. Kesehariannya Abi kayak gini. Kalau lagi gak di sawah ya di ini di rumah lagi ngajarin Dafa. Bener itu Dafa. Tahu nggak udah? Bisa. Itu 4 dikurangin 4 memang bisa. Harus pinjem yang satu itu. Pinjem yang 9. Pinjem satu kok. Iya, jadi berapa? Tinggal 80 tong. Hah? Coba lihat. 81. Jangan. Kok 81 gimana itu urusannya? Pinjam satu gini kok. Tinggal 90 Dafa. Jadi 10 itu dikasih lagi ke yang ke 8. Itu salah itu. 94 dikurangin 4. Jadi 90 bukan 81. Salah kamu tuh. Kok salah? 94 dikurangin 4. Jadi tinggal 90 bukan 81. Bukan. Ini yang ini bukan 94. Iya. 14 dikurangin 4 tinggal berapa? Tinggal 10 kan? Iya, satunya dikasih aja lagi yang 8 itu. Salah itu. Berapa ini? Jadi 90 bukan 81. Ganti. 90 stong. 90 bukan 91. 90 udah ditulis aja 90 gitu. Tuh, makanya kalau belajar tuh nanya dulu, ini bener nggak Bi gitu. Halo Asril, udah mau tidur kamu? Udah tidur? Belum. Aduh, panas. Habis bangun tidur pun udah disiapin nih saya nih. Apa nih namanya nih, makanan? Apa yang? Kebab. Kebab katanya. Jadi saya bikin kebab, anak-anak makan. Coba dikasih tahu dulu, ngobrol, liatin bu. Kayak ya bu, apa-apa harus dilihatin Abi ini. Saya tadi bikin resep kebab ya di Dapat Tuh BHD. Dan ini sisanya anak-anak makan ya, semuanya habis. Ini saya memakai ayam ya, rasa ayam. Di sini juga pakai kentang gorengnya. Di sini untuk isiannya juga ada. Kalau pengen tahu Bunda resepnya di channel Dapat Tuh BHD ya, Bun. Kok ini apa sih? Air apa tuh? Mungkin saya terlalu kita ini dikasih tajin. Apa bur apa bi? Suro ya? Siapa yang ngatur? Bu Deki. Bu Deki. Saudaranya Bunda Dasar. Gimana respon Abi makan kebab atau shawarma? Tuh sakit kok. Aduh kok. Makan Pak? Iya. Bukan ke mana nak cakap mama ni? Iya. Lagi pakai kok, aduh, mah,
Mengingat kata lo orang dia hati. Mari dia. Lo? Atar kan? Istirahat lo. Kalau sakit. Ini Abi? Enak. Kalau ini saya suka. Sakit pilek batu Pak. Batu. Minum air hangat terus. Dikit mayones. Okey. Ya. Mana? Beres, Mas. Beres. Ya. Sudah memang dia. Masih gula ya? Apa? Kebabnya. Orang apa man? Nabi Anu man? Mau ikut ya? Ya, saya kompor. Ya, segera. Tadi mulai lebih kimo. Daging sapi lebih enak. Hah? Daging sapi. Jisar boleh. Jisar boleh. Tempatnya ini. Amerika. Yang mana sebutnya? Molo kok, kasihan. Kasih itu. Taruh situ aja. Tempatnya sama koleknya. Dia pengin rokok. Udah rokok aja. Mau kopi, Pak? Kopi? Enggak. Kayak gini lah kopi lah. Kopi aja ya, santai. Hah? Ya. Baru tak rokok. Salah. Di sana. Ya, tas TV ya. Ambil lo, tas TV. Tapi jangan dihabisin. Ya, berapa hari rokok ya? Ini habis tidur saya pun dibangunin karena ada makanan. Mungkin saya terlalu capek ya, sama tiap hari. Jadi tidur saya istirahat buat siangnya ini. Nggak cari di atas, nggak ada. Terus sepedanya ada, mobil ada. Kaunya di kamar, tidur di kamar ibu. Di bawah. Karena ibu nggak ada. Terus diputar. Kemarin ini saya panen tomat pun harganya tuh cuman ada yang mau minta 500 perak. Oh, beli kemarin dengan mulai tak datang ya. Coba pun 500 ya. Makan aja udah 50 sehari. Kalau satu kintal itu men 50.000 pun ya. Buat yang kerja misalkan orang 6. Orang 6 kerja itu minimal ya pun di sini 25.000. Kan udah 150 misalkan. Untuk biaya makan 50-200. Sehari. Itu kan sehari. Tengah hari. Kalau dapat 4 kintal pun 200 biayanya kerja 200 belum di rumah, belumnya di rumah, tapi ya, alhamdulillah yang penting kita bersyukur dikasih kesehatan, ngasih orang kerjaan ya, saya udah alhamdulillah ya.
Yang penting untuk bukan untuk mementingkan diri sendiri. Tapi nggak apa-apa, masih buat saya dapat sedikit ya. Saya syukurin itu rezeki yang udah diberikan. Sangat juga bahagia apabila banyak yang kerja di sawahnya Abi. Ini kita berjalan, orang-orang juga berjalan dulu, gitu ya. Alhamdulillah ya. Udah saya sangat bersyukur sekali ya. Meskipun harga murah, yang penting sehat. Makanya Bunda kalau pingin main ke tempat Abi silahkan ya. Mau tomat bun main ya ke sini dikasih sama Abi. Tar, supi sendiri sama Abi. Nah, itu. Ini kebetnya enak sekali bunnya. Pas kebenaran habis tidur bangun dikasih makan. Alhamdulillah. Ya. Mungkin sekian dulu lah buat videonya, tonton terus sampai selesai kegiatan Nabi di rumah. Nah, kalau ada kesalahan, Nabi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya. Untuk ada